mulus sih memang sih. Maaf kak ya. Aku pengen loh sebetulnya dihukum. Maksudnya kasusnya atas pencurian hati mbak. Kasusnya atas pencurian hati mbak. Aku juga bisa nyanyi, beatbox, terus juga main biola. Tapi ada yang aku gak bisa sih satu kak. Melupakan kamu, melupakan kamu. Nah, kongkong mau liang apa nggak? Gitu, kongkong, kongkong. Kamu nggak liang apa nggak ya? Ah, liang kong. Assalamualaikum sahabat. Yey, TikTok bagi-bagi THR 100 miliar. Jangan di skip ya. Caranya gampang banget ya, goya. Ini klik langsung ke akun atau saya di TikToknya, buka aplikasi TikTok, klik saya, terus RP yang kuning di kiri atas ya. Klik RP kuning di atas. Nah, kalau kalian punya teman yang belum pernah pakai TikTok atau belum pernah menginstal TikTok di handphonenya, kalian tinggal klik undang, terus tinggal diklik. Nah, terus kalian langsung bagikan ke teman-teman kalian. Kalian bisa mendapatkan uang sampai 75.000 rupiah dengan hanya mengundang satu teman kalian. Nih kode undangan aku goy, di sini goy. Kalau teman kalian menginstal link yang kalian berikan, kamu langsung mendapatkan 100.000 poin. Dan yang menginstal link dari kalian sama-sama dapat THR dari TikTok. Nah, sama-sama untung kan? Nonton TikTok dalam satu hari 30 menit, kalian langsung mendapatkan 7.000 poin. Selesaikan tugas harian, kalian mendapatkan 1.000 poin dari TikTok. Poin yang kalian kumpulkan, kalian bisa langsung tarik lewat aplikasi Dana atau langsung dari nomor rekening kalian. Dan poinnya juga bisa ditukar dengan voucher belanja, goy. Yuk kita lihat bareng-bareng ada voucher apa aja, goy. Wah, goy, 70.000 poin kalian bisa ditukar dengan voucher diskon 200.000 untuk membeli handphone. Sekarang aku tunjukin ya ke kalian cara menarik uang THR dari TikTok, goy. Pertama, kalian klik tombol penarikan di bawah tombol undang. Sekarang klik nominal yang kalian mau tarik. Aku bakalan tarik 10.000 aja, goy. Coba ya, tarik saldo, klik. Nah, rekening penarikan atau tambah metode penarikan uang yang baru, goy. Nah, kalau belum, oh ini hubungkan Dana, goy. Isi nomor rekeningnya, goy. Isi nomor handphonenya. Pakai PIN ya, guys ya. Nah, goy. Oke, udah lanjutkan. Nah, goy, tarik uang sekarang. Langsung klik tarik uang sekarang, goy. Oke, konfirmasi untuk menarik uang. Oke, penarikan uang sedang berlangsung. Kembali ke nomor Anda. Mantap kan? Sekarang kita lihat Dana aku, goy. Nah, masukkan 11.000. Mantap. Mau dapat poin dan THR dari TikTok? Sikat langsung, goy. Cara-cara yang tadi, goy. Untuk kalian yang belum punya akun TikTok, klik linknya ada di deskripsi sini ya, untuk mendapatkan langsung poin sebagai pengguna baru dan dapat THR eksklusif dari TikTok. Langsung kencis dulu. Oke, goy, saatnya beraksi lagi, goy. Ini dia nih. Kak, pesan taksi online? Iya. Oh iya, atas nama Delta ya? Iya. Oh iya. Ya, Kak. Kak di boleh di depan dulu kak, ini soalnya banyak barang. Oh. Ah nggak apa-apa. Ah depan sini nggak apa-apa kak ya? Maaf kak ya. Dari tadi kak nungguin? Iya lumayan. Lumayan, maaf ya. Tadi agak lumayan macet. Macet ya? Oh ya, ini sebelum pergi biasanya di taksi aku tuh kita berdoa dulu kak. Berdoa. Hanya muslim kan ya? Nah, supaya kita selama sampai tujuan ya kak ya. Iya. Oke, supaya urusannya lancar. Kita berdoa dulu kak ya. Iya. Kita baca ini aja, Al-Fatihah aja nggak apa-apa ya kak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Santren ya? Oh, masih belajar, Kak. Ini bagus. Pernah pas santren. Saya masih belajar sih, Kak. Kak, maaf, ininya dipakai, Kak. Siap. Nah, soalnya kalau nggak dipakai gini, bahaya, Kak. Nanti bidadarinya kabur. Nanti bidadarinya kabur. Enggak, kenapa? Enggak apa-apa. Enggak sakit perut.
Dari tadi gue ngomong bahasa Indonesia aja lah. Iya, gue lagi di biasa, lagi di jalan. Hah? Gue lagi sama asisten gue biasa. Oh, kenapa kenapa? Oh jadi dong. Sama gue jadi besok latihan beatbox sama gue. Oke. Okay. Ya lu kan tahu sendiri, gue paling jagoan beatbox kan. Gue tahu sendiri gue juara beatbox nih. Gue ada yang tunjukin lagi. Gue punya jurus baru nih ya beatbox ya. Lu pernah denger nggak? Nih lihat ya gue punya jurus baru nih ya, gini ya. Gimana? Lakuna lain, nuka hartiku jelema. Lah iya kan gua jagoan, gua udah bilang kan. Itu jurus gua nanti bakalan gua pertunjukin nanti di acara besok apa? Acara apa itu? Acara masak. Nah, jadi gua mau masak sambil beatbox, boy. Bagus kan? Oh, kalau nyanyi udah gua siapin lah. Entar aja lah gua kalau nyanyi malah. Ini gua lagi sama asisten gua nih. Nah, ya? Ya udah. Yo. Oke, okay, ya. Bagus kan? Nah, yo. Yo, waalaikumsalam. Seriusan di. Kenapa? Bagus ya. Banyak yang bilang sih kalau beatbox aku tuh emang bagus banget katanya. Itu nanti kan mau ikutan kejuaraan gitu kak. Kejuaraan beatbox. Emang banyak yang bilang sih apa ya. Ah yang bagus banget lah. Udah pasti juara sih aku. Udah nggak ada yang bisa niru. Itu khas aku sih kak. Aku juga bisa nyanyi. Aku nyanyi beatbox terus juga main biola. Tapi ada yang aku nggak bisa sih satu kak. Melupakan kamu. Ku pandang wajahmu. Aku nyanyi bagus suaranya kak. Pernah ini nggak dengar Kencis Idol nggak? Ya. Kalau itu Ichiki Bring Factor. Belum pernah ya? Ada. Nah itu aku ininya.
aku jadi sombong kalau kayak gini. Ini juaranya nih. Banyak yang bilang suaraku bagus. Nah. Nah, cobain ini ya, ibu kakaknya ya. Cobain ya. Gue bukannya sombong ya kayak. Gue gak pernah sombong sih orangnya. Aku juara banyak sih juara ya. Ini lagu favorit aku, Kak. Ini judulnya ini, Kak, menghitung beras. Menghitung hari. Menghitung hari. Detik demi detik menunggu itu kan menjemukkan. Tapi ku sadar menanti jawab bu, jawab cinta bu. Buye, buye, buye. Itu aku bisa pasti sendiri. Bagus ya suara gue. Kau pergi harapkan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Emang tinggi, emang ketinggian gitu, Kak, suara aku tuh. Ya aku minta, nah, tulus hatimu. Nah, nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Bukan pura-pura. Kecis. Nah, itu hiperpisasi aku. Jangan pergi dari cinta. Tetap dengan ku. Nah, itu apa ya? Sekarang sisi aku, Kak. Ini kan enggak apa-apa sama aku. Enggak bisa. Ya. Nah, ini, Kak. Ke atas. Dirimu memang punya ku. Uyeng! Uyeng! Nah, itu apa ya ciri khas aku sih? Suara gue emang bagus banget ya. Ini bagus banget ya suara gue ya. Iya. Ini apa teknik arpeggio melawan arus nafsu, arus apa onta menahan nafsu kan? Jangan kau pergi, harapkan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Ici Kibri. Nah, si kakak menikmati banget ya? Menikmati banget. Yang minta tulus hatimu. Iya pasti bukan pura-pura. Nah, karetnya nih, Kak. Nih, Kak, nih ya. Siapa ya? Berarti rokoknya nih, Kak. Nih. Jangan pergi. Jangan pergi dari cintaku. Biar saja tetap denganku. Biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Walau pernah aku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki. Jangan aku terpesona. Aku terpesona. Itu bagus suaranya. Ah, biasa kan. Kenapa yang awal gitu? Yang awal biasa, aku suka ini. Suka grogol. Oh, grogi. Grogi bukannya artis ya? Siapa ya? Thomas Grogi ada? Thomas Gori? Thomas Georgi itu mah. Oh iya. Enggak tahu ya? Enggak. Oh, enggak tahu. Oh, beda umur kali kan? Iya. Georgi itu bukannya ini ya? Lari-lari pagi gitu. Oh, Georgi. Georgi mah bukannya di bau gitu. Di amoy. Oh, jigong ya itu mah. Bau. Bentar, ada telepon lagi, Kak. Gak apa-apa ya. Aku angkat dulu, Kak, ya. Yuk, bro. Ini lagi nyetir. Gimana? Biasa ini, gue bawa asisten rumah tangga gue. Kenapa? Oh, no. Ya, lu curhat terus masalah hutang. Kenapa? Berapa hutang lu? Nanti gue bantuin tagihin, sih. 1 juta. Alah, 1 juta. Emang siapa sih yang hutang? Hah? Siapa? Namanya Delta. 1 juta. Hutang bekas apa? Kredit tali BH. Berapa bulan emang? Ntar gue tagihin lah sama gue bareng-bareng lah. Ciri-cirinya gimana? Gak terlalu tinggi.
Okay, pakai jilbab. Terus masuk kuliah. Oh, namanya Delta emang kurang ajar tuh. Kalau ngutang masalah tali BH aja, aduh. Masa tali BH aja ngutang kredit itu 1 juta. Padahal nanti gua cariin ciri-ciri gimana matanya belok. Nah, biasanya pakai baju hitam. Terus kalau kerudungnya warna krem gitu. Enggak, lu gua nanti cariin deh ciri-cirinya gimana gitu. Nah, oke, suka pakai tas apa? Warna hijau gitu. Oh, lu tadi ngelihat keluar pakai baju hitam. Terus sendalnya tau enggak lu warna apa? Krem. Oke. Okay. Ah, udah mirip dah. Udah. Enggak jelas. Ya udahlah gitu aja, enggak dibayar 1 juta doang. Ya udah, ntar gua dicariin lah. Ya. Bisa ini ya, bisa kebetulan ya. Ada teman katanya yang enggak bayar-bayar hutang. Namanya Delta katanya gitu. Sedih banget. Bisa pas kayak gitu, tapi bukan gue. Ciri-ciri benar. Mungkin gak kayak lain itu. Mungkin. Ciri-cirinya benar loh. Enggak. Kayak baju hitam, mungkin. Kerudung rada keren. Enggak punya utang. Hah? Enggak punya utang gue. Terus itu tasnya juga? Enggak tahu tuh banyak. Enggak loh, tapi sama loh ciri-cirinya loh. Lu jangan say iya deh. Ya gue gantar lu mulut lu loh. Enggak, tapi enggak apa-apa sih, ngaku juga. Nanti aku bilang sama teman aku itu. Orang enggak punya utang. Beneran kak, enggak apa-apa kok. Aku serius, enggak apa-apa kok. Serius, aku gak punya utang. Tapi tadi utang sama banget, ciri-ciri. Gak apa-apa, ngaku aja. Siapa itu? Hah? Kakak siapa? Punya teman siapa? Ya banyak. Siapa aja coba sebutin? Yang gak bisa disebutin satu-satu lah, dari A sampai Z ada. Iya kak, aku bukannya mau ikut campur ya kak ya. Yang namanya utang itu wajib dibayar. Nanti kalau di akhirat kakak ditagih gimana loh. Ya, tapi kan aku gak ngutang. Gak apa-apa, ini sama aku jujur aja. Orang yang mati syahid ya, kayak ini syahid ya, dijamin masuk surga. Tapi dia tuh punya hutang, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak mau nyelatin kak. Serius ini kak, jadi kakak itu harus dibayar hutang tuh. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ya, aku bukannya ini kakak loh, aku sayang sama kakak gitu ya. Cuman aku demi kebaikan kakak gitu. Kakak harus dibayar loh hutang, walaupun apalagi 1 juta loh. Sama aku ngaku aja nggak apa-apa. Coba lihat. Yang walaupun nomor temennya. Kak, udah ngaku aja nggak apa-apa sama aku. Aku nggak akan bilang siapa-siapa kok. Nah, aku serius, aku nggak akan bilang siapa-siapa. Nyicil kayak gitu kak, terus ada basa-basi kayak kakak ngomong gitu, ada kalau orang Sunda bilang ada sasadu gitu. Emang itu datanya data saya. Tadi teman aku nggak bilang loh, nggak ada basa-basi banget, katanya nggak ada sasadu, nggak ada apa. Dicicil gitu loh, misalkan dari 1 juta kakak nyicil 100 perak sehari atau sebulan 100 perak kan nggak akan kerasa kak? Iya. Aku bilangin aja sama kakak nih, ini bahaya kak. Gimana kalau kakak meninggal di tengah jalan terus masih punya hutang? Ya gimana kan? Aku juga kan bilangin kan, itu namanya hutang harus dibayar. Nanti aku sampein ke teman aku, oh kakak bakalan nyicil. Aku kasih ini aja sih, kasih masukan aja sih sama kakak ini. Tapi bukan aku. Nggak apa-apa kak, aku. Nggak apa-apa. Nggak usah malu sama aku. Itu sih ngotot banget. Nggak usah malu sama aku kak, nggak apa-apa. Kalau kakak punya hutang, tulis kak berapa rupiah, nanti kakak ingin ke ahli waris. Hutangnya nanti biar ahli waris yang bayar gitu kak ya. Aduh, kakak udah cantik. Terus ngutangnya ngutang tali BH lagi, astaga. Aku punya utang. Punya kan? Kakak pakai utang. Oh, itu utang nih kayak. Oh no. Nah, tapi udah, emang aku enggak bercanda sih, Kak. Enggak serius ya. Yang namanya utang itu wajib dibayar, ya. Iya, tapi ya, kan. Ah, udah lah. Enggak usah ini, Kak. Enggak usah. Tapi aku tuh mau ngucapin selamat dulu, Kak, sama Kak. Kayak lagi sih. Aku mau ngucapin selamat gitu ya buat Kak. Bukan kak, lu suka bercanda juga ya. Kakak kok ini kak, ini kak. Jadi hari ini tuh sebetulnya kakak lagi masuk Ayah Ibrahim Channel. Di YouTube kak, YouTube. Ini tuh lagi, aku tuh lagi bikin konten kak, namanya prank taksi online kak. Gitu. Tapi kakak bener kan punya hutang ya? Enggak. Ya punya lah pasti kan. Itu lagi dipakai. Oh, hutang ya, itu mah hutang. Jadi kak, ini tuh aku minta izin buat masuk ke namanya Ayah Ibrahim Channel. Kenalin nama aku Ayah Ibrahim.
jadi ini itu nanti masuk ke channel YouTube-nya aku, Kak. Gitu. Jadi Romas tadi sama saya di kelas bintang 1. Anu, saya mau keluar. Mau keluar kemana? Mau turun? Aduh, jangan tuh, Kak. Tapi nggak kesel, kan? Kesel dikit. Oh, kesel dikit. Aduh, maaf ya. Tapi Ridho, kan? Ridho ikhlas. Lillahi ta'ala. Oh, itu. Hibur ya? Oke. Okay. Oh iya, Kak. Ini aku upload di channel aku ya. Ayah Ibrahim, coba di searching, Kak. Udah banyak ya? Ya lumayan, Kak, lumayan. Aku izin masukin situ ya. Oh ini, Kak, boleh minta Instagramnya ya, Kak? Nama Instagramnya apa, Kak? Ini ya, Kak? Ya. Aku follow, Kak, ya? Ya. Kak, di sini aja, Kak. Oh, di sini? Iya, udah nyampe. Oke. Oh, depannya. Oh iya, Kak, kasih semangat dong buat sahabat Uye, Kakak. Punya kata-kata mutiara apa buat namanya sahabat Uye? Sahabat Uye, sahabat lu? Hai sahabat Uye. Nah, coba sebelum turun, Kakak punya kata-kata semangat apa, Kak? Kak, warna maju ke depan, Kak, ke kamera aja. Sayang, semangat kerjanya ya. Biar nanti kita nikah, gak ngutang. Misi-misi saya mau ngutang. Tetap nyambung ya, ngutang gitu ya. Oke, makasih banyak ya, Kak, ya. Nah, ini udah free ya, Kak, ya. Gak usah bayar ya. Gak usah bayar. Makasih banyak ya, Kak, ya. Tadi udah dijailin, maaf ya, Kak, ya. Assalamualaikum, Kak. Ya, Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak.